Halo semuanya, selamat datang di channel Muhas 21. Semoga kamu bisa enjoy dengan apa yang kami sajikan di channel ini. Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel Muhas 21. Kali ini kita akan mencoba membuat thumbnail bersama-sama ya guys. Salah satu yang paling diminati oleh viewer atau penonton kita adalah thumbnail ya guys. Kalau kita mempunyai thumbnail yang biasa-biasa aja tanpa kita edit, kita hanya mengandalkan dari video kita dan kita hanya mengandalkan secara acak YouTube membuat thumbnail kita, nanti biasanya keluarnya akan aneh ya guys. Makanya untuk kamu yang baru mulai mempunyai akun dan ingin menjalankan konten kamu di YouTube ini dengan serius, jangan lupakan thumbnail ini ya. Seperti kita sendiri sebagai viewer atau penonton, kalau kita lihat thumbnail yang biasa-biasa aja, kita biasanya langsung tuh guys, langsung lewatin aja, seret, seret, seret. Nah, mungkin kalau thumbnail yang menarik, apalagi orang mempunyai kreativitas tinggi dan mempunyai jiwa seni yang tinggi, itu akan membuat orang penasaran guys, ini isinya apa sih nih dari konten ini. Kali ini kita membuat thumbnail dengan memakai aplikasi yang gampang banget guys, semua orang pasti bisa memakainya. Dengan aplikasi ini kita dengan cepat membuat konten yang menarik dan cepat pembuatannya dan cepat proses produksinya hanya dengan satu aplikasi ini aja guys, yaitu Pixel Labs. Oke guys, sekarang kita menuju aplikasi Pixel Lab ya. Kita tekan aplikasinya. Tampilan pertama seperti ini guys. Kita coba background yang dimiliki oleh aplikasi ini. Berikutnya, kita juga bisa memakai foto atau gambar yang ada di handphone Android kita ya. Caranya, kita tekan tombol 3 di pojok kanan atas. Lalu kita pilih opsi pertama, yaitu Use Image from Gallery, yang paling atas ya guys. Kita tekan. Kita pilih foto atau gambar yang sesuai dengan keinginan kita. Untuk YouTube kita pilih skala 16 banding 9 ya. Sedangkan untuk TikTok sendiri kita pilih skala 9 banding 16 guys. Kita bisa geser. Kita atur sesuai dengan keinginan kita. Oke. Lalu kita tekan tanda checklist di pojok kanan bawah ya guys. Kita tekan. Nah, sudah jadi ya. Langkah berikutnya, kita masukkan teks ya guys. Teks atau judul dalam thumbnail kita itu. Caranya kita tekan tanda plus atau positif di pojok kiri atas. Kita tekan ya. Kita tekan pilihan pertama, yaitu teks, kita tekan. Setelah muncul, kita geser ke tengah ya guys, biar lebih mudah untuk proses editingnya. Kita ketuk dua kali. Lalu kita edit. Thumbnail percobaan. Kita tekan OK di pojok kanan atas. Sudah terlihat ya guys, tapi masih belum jelas. Kita geser ke tengah biar lebih enak. Lalu kita sesuaikan warnanya dulu ya.
Caranya kita tekan huruf A di kiri bawah. Huruf A kita tekan ya, guys. Kita geser ke kanan. Pelan-pelan kita geser. Sampai muncul teks yang tertulis color atau color ya. Kita tekan. Karena backgroundnya berwarna merah, kita berikan teks yang berlawanan dari warna merah itu ya. Contohnya warna kuning aja deh, biar jelas. Oke, sudah kelihatan. Kita tekan tombol checklistnya di kanan. Oke. Setelah itu kita sesuaikan dengan menahan bagian kanan titik besar yang berwarna putih, lalu kita geser ya ke kanan sedikit. Nah, sampai muncul seperti ini ya. Setelah itu, langkah berikutnya kita edit jenis hurufnya ya, guys. Kita masuk ke fitur yang tertulis font diwakili oleh huruf AB. Kita tekan fontnya guys, atau hurufnya kita tekan. Sementara kita pakai huruf Roboto regular ya. Kita tekan OK. Nah, sudah mulai kelihatan lagi. Sudah lebih jelas sepertinya. Lalu langkah berikutnya kita sesuaikan size atau ukurannya ya. Kita geser ke kiri sampai muncul huruf TT yang kecil dan besar ya guys, yang tertulis size. Kita tekan fiturnya. Nah, di sini kita bisa sesuaikan besar kecilnya, guys. Kalau positif besar, kalau negatif lebih kecil. Kita sesuaikan lebih besar dulu ya. Oke. Kita geser-geser ke tengah tentunya. Oke, mau lebih besar lagi boleh. Oke. Setelah cocok dengan keinginan kita, kita tekan checklistnya di sebelah kanan seperti biasa. Lalu kita masuk ke background kalau kita ingin memakai background ya guys. Kita tekan fitur background atau latar belakang ya guys. Kita nyalakan fitur enable-nya. Oke. Kita juga bisa ganti warna background dari judul thumbnail kita, guys. Kuning, kita kasih background hijau masuk apa enggak? Oh, enggak masuk ya. Warna biru, ya cukup masuk. Warna merah, background-nya sudah berwarna merah, ya anggap aja biru dulu ya, guys. Oke. Sudah terlihat dengan jelas. Atau kita mau pakai fitur gradient, guys. Seperti ini hasilnya. Kita balik lagi ya. Oke. Berikutnya kita juga bisa edit judul thumbnail-nya. Contohnya seperti ini ya. Bisa juga kita naikkan. Anggap aja seperti ini. Kita juga bisa geser. Oke, kita masuk ke tengah lagi. Kita normalkan kembali. Kita checklist. Lalu terakhir, kita bisa juga edit
3D atau 3 dimensi teksnya, guys. Kita coba ya. Kita tekan teks enable-nya. Kita coba ya, guys. Seperti ini tuh. Oke. Darken-nya kita coba juga. Kita bisa puter ke atas dan ke bawah. Kita juga bisa putar ke kanan dan ke bawah juga. Kita cobain juga versi yang oblik ya, guys. Ke bawah lagi. Darken. Oke. Ya, biar terlihat 3 dimensi sedikit saja. Beberapa huruf saja yang kita tampilkan 3 dimensinya. Ini juga kalau kamu suka, kalau nggak suka juga yang biasa aja nggak apa-apa, guys. Karena lagi-lagi ini kan untuk percobaan ya. Oke, kita checklist. Kalau sudah sesuai, kita geser lagi judul teksnya biar lebih enak dilihat. Oke, ya. Lalu setelah itu kita simpan, guys. Caranya tekan gambar disket yang di atas di sebelah tanda plus. Kita tekan ya. Kita tekan pilihan yang nomor 2, Save as Image. Oke. Kita simpan to gallery ya, guys. Oke, kita cek thumbnail-nya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Setelah jadi thumbnail video kita coba dulu ya. Oke. Kita masuk ke YouTube Studio. Kita pilih opsi nomor 2, guys, seperti biasa. Halaman 2 yang berisi konten channel kita. Kita cobain dulu. Anggap aja yang ini ya, guys. Oke. Walaupun ini nggak nyambung. Dan ini versi short. Tapi kita coba ya. Tadinya acak seperti ini thumbnailnya versi dari YouTube. Kita upload. Oke, sudah masuk ya, guys. Kita simpan. Kita balik lagi ke menu yang sebelumnya. Sudah masuk ya, guys. Berarti tutorial kali ini sudah selesai ya. Oke. Gimana? Gampang kan? Kita butuh aplikasi atau perangkat yang mempermudah kita
untuk membuat suatu konten ya guys, sehingga pekerjaan kita tentunya menjadi lebih mudah. Tentunya hal itu akan membuat pekerjaan kita menjadi lebih mudah ya guys. Nah, disinilah kreativitas kamu akan diuji. Saya percaya dan yakin untuk kamu yang mempunyai daya imajinasi yang kuat, tentunya akan jauh lebih menarik dalam pembuatan thumbnail di aplikasi ini ya guys. Kalau saya sih ya masih belajar juga sih. Kalau saya termasuk tipe orang yang biasa-biasa aja guys, tidak mempunyai daya kreativitas yang tinggi ya guys. Oke deh kalau gitu, nantikan video-video kita selanjutnya ya. Sampai ketemu lagi. See you.